Oke guys, jumpa lagi ya dengan saya Ari Gencus. Ini ya, pagi-pagi sudah mulai numpuk ya, sisa tadi malam di belakang. Dikarenakan kehabisan mobil ya. Mobil sebagian muat sawit, sebagian lagi muat cangkang. Jadi inilah kehabisan, jadi dibongkar di lantai. Itu ya, banyak semuanya. Di bawah pun masih utuh ya, holdersnya belum dibongkar. Yang belum dibongkar tuh masih banyak ya, tuh di bawah tuh. Masih standby parkir manis, nggak bongkar tadi malam karena nggak dapet mobil ya, lagi parkir sini tuh bawah tuh masih banyak mobil. Numpuk buah ya kiram tuh. Ini agak siang sedikit ya, udah mulai ramai mobilnya ya. Yang parkir tuh kondisinya lagi nunggu penontonnya. Ini lagi antri juga ya. Lagi antri bongkar. Lemah kali kalau jadi mandor, nggak ada trontonnya. Mandor ini lurus kali, jadi tutat. Mandor ini sok ayat kali. Iya. Mandor ini kayak itu. Mandor ini lurus. Mana mobil? Kok nggak ada? Mobil masih di apa? Di jalan perjalanan. Jalan perjalanan. Lagi di jalan. Dari kemarin ya nggak habis-habis pokoknya numpuk. Cuaca pun agak lumayan mendung-mendung terus. Udah kayak PKS guys, antrinya ya kan? Mana-mana antrian. Datang lagi tuh mobil kecil. Oke guys, ini sudah mulai sudah mulai muat ya, sudah mulai habis antriannya. Kondisel tuh lagi bongkar. Ini mobilnya si Rizky kalau nggak salah. Ini tadi katanya sudah satu trip ya, cuma nggak pas ke video, pas lagi kemana nih, pas lagi pas lagi tengok-tengok ya mobil si Awang lagi ngechat, jadi nggak sempat videoin. Tapi yang di lantai masih utuh ya. Utuh ini kan. Bawah pun masih antri juga ya. Kita cek yang di bawah.
utuh. Oh, apa ya, sudah mulai berkurang ya. Ternyata semakin siang semakin berkurang ya antriannya kudiselnya tuh. Tinggal berapa biji lagi? 4 biji lagi ya kudisel. Tuh, ini mobilnya si Acong lagi loading ya. Baru datang ya, langsung penuh tuh. Drivernya ini, belarak nih. Super belarak gitu. Langsung mangkat lagi bang. Mangkat. Antri kok, itu sore-sore berbongkar ya? Apa iya. Berbongkar itu? Iya. RSI? Iya. Oh iya. Malu dia. Malu. Berapa mobil? Oh, ternyata ada 2 mobil ya. Di belakangnya Cong ini. Yuk kita cek. Tinggal sedikit lagi ya. Penuh, tembak. Nih. Gasnya awang nih, TI. Wih. Ganti HP baru ya, Pak ya. Ah, nih. Yang lagi loading sawit ya. TI. Gasnya awang nih. Ah, nih. Nah guys, rupanya di sore ini sudah mulai berkurang ya antriannya tadi, karena sudah diangkutin sama mobil-mobil Tobi 55 ya. Nah ini TI nya yang di sebelah sana masih ada mobil ya. Tuh mobilnya harus keling ya, harus keling, cuma ini diserepin ya sama Rio Bocor nih, lagi mau sawit nih, lagi nyuci mobilnya tuh. Ini si Bocor nih ya, lagi nyuci, nyerem. Car, ngapain kau nyuci? Kajin kali. Hah? Kamu bentar lagi kan dapat batangan, yang sabar aja. Ya kan? Ini mobilnya siapa? Aris Keling kan? Kemana dia sekarang? Liburan. Hah? Hah? Liburan. Eh sabar Cor. Sabar. Hah? Rupanya si Iwan yang bawa TI. Ayahmu mana Wan? Lipat kain, wis lancar. Kok pulang? Jadi TI ya yang dibawa sekarang ya, bekasnya Aris Keling ya, dibawa Iwan, anaknya Pak Kancil ya, sekarang bawa ini TI. Wis habis guys, sore ini habis buahnya. Nah, tinggal ini ya, ganjil lantai. Mantep buat anggotanya, satu hari habis. Karena mobil standby semua ya. Habis satu trip datang lagi gitu guys ya. Jadi, pas. Ini sisanya mau dimuat mobilnya si Baweng ya. Nih. Kendu kayak, kendu. Apa sih semua doang? Ini ya, mobilnya si Baweng langsung untuk muat. Si
siap di apa, siap ngecat. Tuh Bawengnya lagi betulin tapi tenda. Pokoknya Baweng untuk hari ini seneng banget ya, gak jadi dijual mobilnya karena orang yang mau beli gak berani harga tinggi ya. Oke, sampai malam nih ya si mobil Island Baweng akhirnya mau juga ya, siap direhab langsung untuk muat.